Nyampenya jam berapa ini mah bro ya? Tapi di jalan gini nih enaknya sambil dengerin lagu mah bro ya, tuh kalau lagi nyetir. Beh, rasanya men mantap sekali. Ntar lo gue pikir-pikir ya. Sama bro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini mau bro, Oce bakal mau mempersiapkan ya, pengen membuat surprise mau bro ini ya ke ayangnya Oce ya, karena dia dikit lagi ulang tahun mau bro ya. Jadi Oce ingin memberikannya hadiah mau bro ya, karena ya menurut Oce dia salah satu yang selalu mendoakan Oce mau bro ya, yang selalu nyemangatin Oce kalau lagi drop. Pokoknya setelah ada binya Oce ini mau bro, Oce tuh benar-benar kayak langsung dilimpahkan rezekinya, kayak dari 1000 nih mau bro contohnya ya, Oce punya uang 1000 kayak dilipat gandakan jadi kayak 2-3 kali lipat mau bro. Nih Oce sudah beli ini mau bro. Jadi si Bi ini mah bro ya, dia tuh waktu itu Oce tanya ya, dia tuh pengen apa gitu, barang apa ya. Aneh banget mah bro, mintanya tuh ini sekecil ini loh, kalian lihat deh. Ini kecil banget loh mah bro ya. Sumpah, ini tas mah bro, ini tas. Dan ukurannya tuh setangan Oce doang nih, segini doang nih ya. Tapi harganya, Masya Allah mah bro, harganya segini doang tuh kayak seharga motor mah bro ya. Waduh. Nih, kayak gini nih. Di sebinya Oce minta kayak gini mah bro, kecil banget ya tas gini loh ya. Wah, coba deh nih Oce ngaca mah bro ya, kita ngaca dulu cuy. Oce ingin protes mah bro, kenapa dia pengen beli ini ya, ini tuh kayak cuma buat naro duit ya, dan duitnya itu juga nggak bisa banyak-banyak ya. Kalau sekecil ini paling buat naro kartu, bahkan kunci motor, kunci mobil pun misalnya dipaksa masuk sama duit gitu kayaknya bisa nggak muat mah bro, HP aja nggak muat ya. Oce bingung sebenarnya mah bro ya, tapi nggak apa-apa sih karena ini yang dia mau, jadi ya oke okay, coba oke okay. Nah, kita lihat nih. Kita lihat cuy. Ini doang nih bro. Tuh. 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 Segini doang. Terus Oce sudah mempersiapkan boxnya gitu bro. Mari kita unboxing. Ini box buat naro hadiahnya bro ya. Nah ini oke okay. Kita udah taruh gini. Saatnya kita tutup mah bro. Mungkin ini aja isinya kali ya. Udah jadi mah bro ya. Tinggal di atasnya nanti mungkin taruh kue ya. Terus harusnya adanya tulisan sih, harusnya dikasih tulisan mah bro. Cuma Oce bingung mah bro nulisnya gimana, karena di sekolah pun tulisan Oce tidak pernah bagus gitu kan. Jadi yuk, yuk let's go, kita cari kuenya mah bro, let's go. Ya oke mah bro, jadi Oce udah nyampe di tempat beli kuenya ya. Nah yuk let's go, kita langsung pilih kuenya nah nanti, terus kita beli mah bro ya. Tapi jangan lupa ditulisin juga ya, selamat ulang tahun gitu kan ya. Kayak biasanya, biasanya gimana sih ya? Gimana nih mah bro, ini kira-kira ini kayaknya red velvet cheese ini ada yang lebih gede lagi nggak? Kalau red velvet cheese dia satu ukuran. Satu ukuran saya aja ya? Ya? Kecuali yang red velvet nougat. Nougat itu? Iya. Lebih rekomen yang nougat apa yang cheese? Kalau untuk rasa sih red velvetnya sama, cuma perbedaannya dia ada tambahan kacang. Oh, yang itu kacang ya. Ada cream cheese kali. Dia ada sponge cheese-nya juga. Iya, red velvet cheese aja deh, Mas. Ya, red velvet iya. Cheese. Orangnya sukanya red velvet cheese. Red velvet cheese. Iya. Kalau red velvet nougat, itu ada satu lagi, tapi dia kacangnya banyak sih. Jadi bingung ya kan. Udah yang cheese aja deh, red velvet cheese mau gue. Soalnya kesukaan dia, kita main aman aja. Soalnya kalau cewek tahu sendiri ribet. A few minutes later. Iya, mah bro, Oce sudah beli. Ya. Oke, ini nanti ditempel, cuy. Oke, bantuin Oce masang ya, mah bro ya. Nanti bakal ribet nih karena Oce sendirian ya yang ngurusin gini. Harusnya bawa adek Oce ya, mah bro ya. Waduh. Salah Oce, mah bro. Ya udahlah, yuk. Let's go, kita langsung pulang lagi, mah bro ya. BTW, mah bro, si Bi sudah mulai kesel ya. Oke. Biasanya kita tuh call terus, mah bro. Tapi kalian lihat tuh, sampai lihat Google Maps segala ya. Tuh. Jangan nakal ya, dia bilang.
Dikira aku di kafe loh. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. Iya, oke, Ma Bro. Jadi sekarang udah hari keesokannya dan Oce mau berangkat ya, Ma Bro, dikit lagi. Nah, sebelum berangkatnya Oce mau berdoa dulu, Ma Bro, ya, biar sampai tujuan dengan selamat gitu, oke? A few minutes later. Nih, kalau kalian mau lihat, Ma Bro, ya, perjalanannya ini 5 hari 33 minggu. 5 hari 33 minggu mah udah pembodohan sekali Ocha ya. Ini 5 jam 33 menit men. Jadi ya udah yuk kita langsung berangkat aja ya. BTW ini rambut Ocha panjang sekali loh mah bro ya. Ocha harusnya potong dulu. Aduh men tapi enggak apa-apa lah ya. Oke. Let's go mah bro. Yo mah bro, Ocha udah di jalan tapi ini sangat macet sekali men. Aduh. Nyampenya jam berapa ini mah bro ya? Tapi di jalan gini nih enaknya sambil dengerin lagu mah bro ya, tuh kalau lagi nyetir. Beh, rasanya men mantap sekali. Ntar lo gue pikir-pikir ya. A few minutes later. If you ever leave me baby, leave some morphine at my door. Ayo mah bro, nyanyi. Listening to our favorite song. When you said you loved a mess, I whisper underneath my breath that you heard it. Can't you see? There's a tear in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hands says you catch me wherever I fall. Ya Ma Bro, biasanya nih Ocha beli McD dulu nih. Ya, Ocha suka banget nih. Selamat siang, kamu ada sedang? Cheeseburger ya. Cheeseburger yang paket yang 35 ribuan itu. Sama beli cheeseburgernya doang, tambah cheeseburgernya doang. Satu? Ya ada itu aja. A few minutes later. Oh iya, burgernya misalkan satu aja ya Pak. Oke. Okay. Bisa ya? Bisa semua mah bro. Kita makan. Mau habis. Iya Ma Bro, setelah perjalanan yang lumayan jauh akhirnya sampai juga. Ya ampun, ini tuh lama banget sih asli perjalanan ini Ma Bro ya. Hampir 6 jam loh ya. Wah gokil sih Ma Bro, tapi nggak apa-apa ya, demi ayang ya kan. Oke, jadi Ma Bro, Ocha harus siap-siapin dulu semuanya ya. Betul ini udah Ocha keluarin sih. Oke, jadi tinggal nyalain aja lilinnya Ma Bro. Nih, oke, udah aja siapin semuanya Ma Bro tuh ya. Ini bawahnya udah ada hadiahnya, tapi namanya mah bro kalian lihat deh, namanya ini hilang cuy, oke? Jadi cuma happy birthday aja nih, wah. Nyalain dulu. Nyalain deh. Pak panas. Oke. Colok, udah. Oke. Assalamualaikum. Duh berat mah bro. Duh.
mau dibawa buka ya? Gak ada orangnya deh, mau bro kayaknya. Assalamualaikum. Nggak tahu. Pantulan tahun yang iya nggak apa-apa. Ini namanya early gift. Ya ditiup angin. Kamu ambil. Kamu kesini sih. Ya pokoknya selamat pantulan tahun lah pokoknya. Ya, nggak usah tiup lilin ya. Nggak usah tiup. Okay. Udah ditiupin. Makasih loh. Di sini tadi harusnya ada namanya Bi. Terus kenapa aja tidak ada? Karena nggak tahu. Kayaknya gara-gara perjalanan deh. Yo. Jadi hilang. Iya. Astagfirullah. Nih pokoknya ada hadiahnya yang masih kamu buka. Iya. Itu yang kamu mau. Beneran? Iya. Jangan dibuka dulu. Ini tulisannya tulisan siapa? Aku bukan. Enggak deh. Tulisan kamu jelek soalnya. Parah banget, bro. Wah, parah banget sih. Ini siapa yang dikatain tulisannya? Siapa yang tulis? Ini ya udah, ngaku aja deh ini adik aku Tasya. Binya Ocha. Boleh dibuka enggak? Iya, boleh. Sebenarnya belum. Ayo buka. Satu. Dua. Ini jangan-jangan isinya apa nih, prank ya? Ular, ular. Ya Allah. Kalau enggak ular ada buaya. Buayanya di sini. Enggak lah. Aku tuh setia. Apa tuh? Apa ini? Ini kecil banget itu. Yang aku pengen nih. Yang kamu mau, tapi kecil beneran banget, maaf ya. Oh my god. Beneran ini ya? Iya. KW nih. Enggak mungkin lah. Ya Allah, beneran dibeliin loh. Aku udah lama pengen ini soalnya. Tapi sebenarnya aku bingung, yang kenapa kamu minta yang kayak gitu loh? Aku soalnya suka banget sama yang kecil-kecil nih. Pakai ya langsung kan? Iya. Ori sama bro. Ori lah, masa aku KW belinya. Canda. Yeah. Yo, kayaknya lebih bagus aja kalau misalnya ada duitnya nih, ma bro. Canda. Kita duit. Emang cocok yang kayak gitu? Cocok lah. HP nggak masuk. Duit. HP kan ada saku. Kalau duitnya banyak pasti nggak masuk juga. Masuk nih 1 juta masuk ke sini. Kartu ya bisa masuk, masuk lah. Yaudah sekarang kamu makan yang ini yang Mbak pisaunya. Wah, pisaunya kamu ambil sendiri deh yang. Udah, tat sama mabrunya, dadah. Dadah. Dadah, aku pulang juga. Kan aku cuma mau nganterin itu doang. Dadah. Enggak mau. Enggak. Enggak. Udah, mabrunya. Tinggal dulu. Kita pulang deh, mabru. Gak lah, masa baru nyampe langsung pulang ya kan. Yaudah ma bro, kayak gitu aja untuk video kali ini ma bro ya. Makasih udah menonton. Jangan lupa aktifin loncengnya, subscribe aja DZ, tonton terus pokoknya. Udah, makasih ya. Yaudah semuanya. See you next.